Kalau itu semuanya benda padat, malaikat, kemudian binatang mendapatkan pertolongan dari Nabi, bagaif umat tuh, apalagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jangan jauh dari Nabi, dekat sama Nabi. Yang lebih cinta kepada Anda melebihi daripada orang tua Anda, bahkan daripada diri Anda. Mama arsalnaka illa rahmatan syaf. Itu besar cintanya Nabi kepada umat ini, sampai Allah subhanahu wa ta'ala pernah menawarkan, ya Muhammad law syi'na ja'altu amra ummataka ilaik, ya Muhammad law syi'na ja'altu amra ummataka ilaik. Muhammad, kalau kamu mau, kalau kamu mau, urusan umatmu aku serahkan kepada kamu. Tak serahkan kepada kamu. Bagaimana kecerdasan Rasulullah? Beliau itu cerdas ya ikhwani. Dia menyatakan, la ya Rab, tidak ya Allah, anta arhamu bihim minni, engkau ya Allah lebih rahmat terhadap umatku daripada aku. Kenapa? Li'ani hadis, karena aku ini makhluk. Wal hadis ya taghayyar, makhluk itu bisa berubah, rahmatnya bisa besar, bisa mengecil, bisa kadang-kadang habis. Tapi antal khaliq, engkau adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wal khaliq la ya taghayyar, Allah tidak berubah, berarti rahmatnya Allah tidak akan berubah. Anta arhamu bihim minni, engkau lebih rahmat terhadap umatku daripada aku ya Allah. Ini karena kecerdasan Nabi. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, idan la ukhsika fihim abada, kalau begitu aku tidak akan mengecewakan kamu untuk umatmu selama-lamanya wahai Muhammad. Sallu ala al-habib, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.